Kalau di Tuban, Jawa Timur, tradisi kupatan jelang Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi pembuat selongsong ketupat. Pedagang selongsong ketupat di Pasar Bongkaran, Kabupaten Tuban, sejak pagi mulai sibuk membuat selongsong ketupat berbahan daun lontar serta janur. Rangkaian daun berbentuk persegi ini harus terus dikebut karena pembeli datang silih berganti. Warga ramai-ramai berburu selongsong untuk membuat ketupat sebagai tradisi peringatan malam Nisfu Syaban. Ini dijualnya berapa, Bu? 20. Isi berapa? 10 ya? Iya. Ini sehari laku berapa enggak sih, Bu? Ya, ramai ya 20 ya. Kadang lebih ya? Ya. Per 10, per biji 2.000. Oh. Terus sehari bisa jual berapa ini tadi? 100 biji ya? Perburuan selongsong ketupat ini hanya berlangsung selama sepekan seiring berakhirnya peringatan Nisfu Syaban. Tim Liputan CNN Indonesia.